Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Pemergian mengejut seorang sahabat karib yang tidak disangka-sangka telah memberi kesan yang amat mendalam bagi pelawak Fad Buci dan Aceh. Menurut Aceh dan Fad, mereka berdua bersedia untuk mengambil alih kerja atau tawaran berlakon yang sudah diterima Abam secara percuma untuk membantu keluarga arwah. Saya dan Fad berjanji jika ada kerja atau tawaran arwah yang masih tergantung dalam penggambaran atau yang sudah diterima, kami sedia mengambil tugas itu secara percuma untuk dia serta keluarganya. Itu sahaja yang saya dan Fad dapat bantu isteri dan keluarga arwah Abam. Allah yarham Abam menghembuskan nafas terakhir di rumahnya selepas 2 hari demam panas. Dalam pada itu, Aceh memberitahu walaupun Abam dah tak ada, dia dan Fad akan tetap meneruskan perancangan mereka untuk menerbitkan sebuah program khas kepada peminat tercinta. Sebenarnya kami bertiga dah berjanji nak terbitkan sebuah program sendiri khas untuk peminat setia kami. Walaupun tiada permintaan untuk bocor di TV, tapi tak apa. Masih ada platform lain untuk orang tengok kami. 2 hari lalu, kami ada berhubung di WhatsApp, sempat bergurau dan berbincang mengenai projek ini, tapi itulah. Semuanya dah disusun Allah. Apa-apapun, saya dan Fad tetap akan teruskan projek itu, bukan sebab kami nak, tapi demi Abam kerana ini idea dia juga. Allah Yarham meninggalkan seorang isteri, Nur Hidayah, dan seorang anak lelaki, Said Usman Hamzah Al-Jufri, yang kini berusia 5 bulan. Mari kita sama-sama doakan Allah Yarham Abam ditempatkan di syurga. Amin.